وساقديني والفريقين من عرب ومن عجم يا رب والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن نصره ولا ما بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزها عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Sadaqallah maulana azim. Para jamaah, para orang tua yang sangat saya muliakan, bapak-bapak, saudara-saudara dan ibu-ibu rahimakumullah yang sangat saya hormati, alhamdulillah pagi hari ini kita dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah pelihara diri kita, keluarga kita di rumah juga dipelihara kesehatannya, dan Allah selalu memberikan keberkahan dan kesehatan pada kita semua. Pagi hari ini saya akan menyampaikan ada pesan dari Malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pesan terakhirnya kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat bertemu dengan Rasulullah. Malaikat Jibril mengatakan, ya Muhammad, ya Jibril, ishma syi'ta fa innaka mayyitun. Yang kedua, wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariqun. Dan yang ketiga, wa amal ma syi'ta fa innaka mazziun bih. Tiga pesan ini sudah diamalkan, nabinya juga sudah meninggalkan kita umat Islam, sudah diwafatkan, dan pesan ini masih banyak tertulis dalam buku-buku hadis nabi. Pesan pertama kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, ishma syi'ta, hiduplah sesukamu, keinginanmu, cara hidup silakan. Fa innaka mayyitun, tapi ingat, nanti engkau satu saat akan menjadi mayit. Artinya akhir kehidupan itu kita akan jadi mati, akan jadi mayit. Kita enggak tahu kapan itu akhirnya. Tapi yang jelas, yang yakin, seyakin-yakinnya, kullun nafsin dha'iqatul maut. Setiap kita akan wafat. Wafatnya kita bagus, husnul khatimah, na'udzubillah min dzalik. Wafatnya kita su'ul khatimah. Itu yang kita cari, husnul khatimah. Ada ucapan baik, bahkan ada yang mengatakan itu hadis, yaitu mautul mar'i ala ma 'asha 'alaih. Kematian seseorang itu bagaimana cara hidupnya. Lihat hidupnya aja lah.
kebiasaan hidupnya bagaimana, nanti wafatnya seperti itu. Ya, jadi kalau hidupnya suka berbuat baik, suka amal soleh, nanti lagi berbuat baik dan amal soleh, kematian ada di situ. Kemarin ini, iya kemarin, kemarin hari Kamis, seorang ustazah Taslimah, dia sedang memimpin acara zikir. Baru saja dia baca alif lam mim sampai ulaika humul muflihun, melanjutkan yaitu ayat kursi, wa ilahukum ilahu wahid. Baru sampai situ jatuh meninggal, itu di Masjid Asy-Syafi'iyah. Ya, jadi pengajian besar di Jakarta Selatan atau letaknya di Manggarai itu ada Masjid Al-Barakah. Bilang lagi mimpin tahlil jemaah. Lagi mimpin tahlil jam 8 pagi, pengajian rutin setiap hari Kamis pagi. Ya Allah, cakep benar, enggak sakit lagi. Itu kehendak Allah di luar dugaan kita. Makanya ada doa di pagi hari itu, Allahumma inni as'aluka min fujjatil khair wa a'udzu bika min fujjatil syar. Ya Allah, aku mohon mendadak yang baik ya Allah, dan aku berlindung dari mendadak yang enggak baik. Sekonyong-konyong, secara tiba-tiba, mendadak namanya itu. Cakep ya Allah. Lagi memimpin di atas mimbar ustazah, ya atau gak tahu tuh kiri kanan ustazah lagi ikutin juga, Allah, nah, langsung mah. Lagi viralnya di Jakarta itu jemaah, cakep. Ada seorang khatib, sama seorang khatib Jumat, iya, lagi membacakan khatib pas doa, gak tahu dia itu bagaimana keadaan gitu. Cakep ya Allah. Jadi lihat kebiasaan hidupnya saat dia mati gimana. Dia suka berzikir, dia suka menerangkan kepada umat, meninggal. Ada dulu tinggal dekat Masjid Syuhada Jalan Nordan, itu ada seorang namanya Ustaz Haji Muhammad Nur, lagi ngaji, ngajar Al-Quran. A'udhu billahi minasyaitanir rajim, banyak semuanya. Lagi begini, ya Allah, Ustaz Abdurrahman, Qori Nasional, waktu ada haflah haul di Jawa Timur, baru narik nafas waktu baca surat Al-Mulk. Alladzi khalaqal mauta wal hayat. Dan dihadiri oleh banyak dari pejabat. Allahu Akbar. Ada seorang penyanyi Saudi namanya Talal Madah, yang dikenal kalau dia nyanyi selalu bawakan karangan dia namanya Maqadir. Maqadir lagi makanya jatuh di Cipinang sini. Ada seorang gitu juga di Masjid Baitul Salam, Ustaz Abdul Latif, lagi salat subuh di rakaat yang mau kedua, mau kunut, dari ruku mau naik sami Allahu liman hamidah, udah sami Allah, jatuh meninggal dunia. Subhanallah. Saya sebutkan yang saya ingat dan kenal saya sama dia, Ibu Haji Arayana, lagi sujud salat isya, lagi sujud
waktu acara 7 harinya sampai hadir Ustaz Zainuddin MZ datang dan beberapa ulama, beliau-beliau yang hadir. Begitu salutnya, kita bisa enggak begitu jemaah? Lagi sujud. Ini udah yakin dia min ahlil khair, namanya husnul. Kita juga enggak tahu ini gitu. Kita enggak tahu gimana kematian kita nanti nih. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai amit-amit, jauhkan ya Allah. Lagi main catur mati. Lagi main catur mikirin. Ya Allah, mukanya pas di depan catur gubrang. Adiknya nanya sama saya, "Pak Ustaz, kakak saya meninggal waktu Ustaz. Kapan?" "Tadi malam Ustaz, malam Jumat." "Wah, hebat, cakep. Mandi papan catur Ustaz." Nah, gue gak tahu dah itu dah. Gue gak bisa ponis dah. Dia catur. Tetangga saya di jalan belakang lagi lihat tinju. Dia dikira ngantuk. Tuh TV udah habis masih begini aja. Jadi satu saat kalau kita umpamakan kita ini jam dinding, satu saat batu yang di dalam itu jam dinding, jantung bakal habis. Kita enggak tahu tak 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 tak. Satu saat pasti. Dan denyutan jantungnya berkait jam tangan, tek tek tek. Cepat enggak? Lambat enggak? Tek 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 terus. Udah jam 12 balik lagi, tek 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 tek. Udah hari Jumat, Sabtu, Minggu terus. Seminggu lagi, Senin terus. Ya. Satu saat kita akan mengalami kullu nafsin dha'iqatul maut. Dha'iqatul artinya merasakan. Akan kita rasain nanti. Dan jadi kalau merasakan di berbagai cerita orang wafat dari para nabi itu mereka merasakan. Nabi Hud ada satu kisah, waktu dimandikan ada ubannya di sini. Ngempetnya sakitnya itu mati. Ya Allah. Sampai ada yang mengatakan para nabi Israel, sulit kubayangkan bagaimana sakitnya bagaikan kulit binatang yang diseset dalam keadaan hidup ditarik. Lebih daripada itu, ada malah ribuan pedang yang ditancapkan ke badan kita. Nabi junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hari Senin pagi, di saat jamaah sudah kumpul di Masjid Madinah, beliau dalam keadaan sakaratul maut. Jamaah menunggu-nunggu salat subuh. Akhirnya hampir matahari hampir kelihatan udah remeng-remeng itu. Ada kabar dari dalam rumah, kan rumah Rasulullah kan sekarang tuh raudhah. Dekat imam. Gantikan nama Abu Bakar, kata orang dalam. Nabi enggak bisa salat berjamaah. Cenah Bakar enggak mau. Ya Allah, akhlak para sahabat. Enggak berani jadi imam. Enggak berani imam. Kalau belum lihat jelas Rasulullah dalam keadaan sakit. Ada yang mengatakan Nabi sampai dipapain. Duduk. Ada yang mengatakan enggak. Kira-kira pagi jam 8, 9 terdengar Nabi wafat. Sayyidina Umar bin Khattab. Siapa yang bilang Muhammad mati? Siapa yang bilang? Tidak. Waduh. Silakan dia baca itu, kisah Rasulullah saat wafat. Tidak ada satupun manusia yang hidup di Madinah mampu menatap langit. Gimana tuh gambaran cerita itu? Jadi semuanya orang pada nangis.
kesedihan seluruhnya, duka seduka-dukanya. Sebagai ayah juga tempat curhat, sebagai maha guru juga, sebagai pendidik, sebagai rasul uswatun hasanah juga, mencontoh gimana Adam, gimana Nuh, bagaimana Ibrahim, bagaimana Ismail, lihat Rasulullah, bagaimana yang namanya Yusuf, begitu indahnya. Itulah Rasulullah kumpul adab, tabiat, akhlaknya, keindahannya di Rasulullah. Semuanya ada. Mereka dengar Nabi meninggal, subhanallah. Di hari itu Bilal waktu azan zuhurnya enggak sanggup meneruskan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang Afrika, orang yang hitam, dia diangkat derajatnya, disuruh menawi azan. Padahal yang suara-suara enak di Madinah termasuk suara enak, enggak ditunjuk ya Ali azan sebagai mantu dan sepupu. Umar azan, Ibnu Mas'ud azan, enggak. Lihat ini Rasulullah, ya Bilal, orang jauh. Jadi Islam bukan milik orang Arab doang. Nabi bisa panggil yang paling enak. Nabi tahu. Kalau kita baru bangun masjid, yang suruh azan siapa? Mantu kita. Mantu azan, ini tanah engkau loh, azan. Nabi enggak begitu. Bilal yang diremehkan. Maaf ya, orang hitam. Orang hitam. Siapa yang mau kalau kita hormati, peluk sama mereka? Nabi yang Bilal. Ya. Itu yang Sayyidina Bilal enggak bisa berhenti dari tangisannya. Aku diangkat derajatku oleh beliau, dan beliau sudah enggak ada. Ya Allah, merasa duka. Kenapa? Masa hidupnya itu mereka merasa terhibur. Jadi jamaah sekalian, apa yang kita rasakan hidup ini satu saat akan berakhir. Satu saat akan berakhir. Siapa yang dibanggain sekarang? Jagoan mana yang dibanggain? Pitung udah mati, Bruce Lee udah meninggal. Ayo coba, Inggris kemarin kan meninggalnya siapa namanya? Yang nusohlo jadi apa? Siapa sih? Bapak Pak Harto meninggal, Gus Dur, terus ya Burhanuddin Yusuf Habibie meninggal. Di sini-sini nih Allah, Pak Bejo meninggal, Pak Ciptadi udah meninggal. Biasa, Pak Rasto udah meninggal. Kita punya guru yang kita cintai. Subhanallah. Semua satu, saya punya orang tua meninggal. Kita punya guru, Sayyidul Walid Habib Ali bin Abdul Rahman As-Segab sudah wafat. Sudah meninggal. Kita ini satu saat kafir bil mauti wa itu, kematian yang kita lihat, satu saat kita akan seperti itu. Oke, kita minta selalu ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi usnil khatimah. Ya Allah, itu yang kita pengen ya mah. Jadi kehidupan kita sedang nikmatin ini. Pola hidup orang yang ingat mati berbeda dengan orang yang pola hidup yang lupa mati. Bukan satu kemunduran kalau ada tema masalah kematian. Bahkan sekarang ini amat dibutuhkan nasihat yang langsung menegur diri kita. Ini suasana dalam keadaan panas, panas politik, panas saling menduga jelek, panas fitnah, panas panasnya bukan panas matahari, panas jiwa-jiwa mereka, panas jiwa-jiwa rakyat. Demo di mana-mana dalam keadaan panas. Kita lihat ini bagaimana penting-penting dan amat penting, bukan kemunduran. Orang yang suka diingatkan mati, itu tema yang kita pengen ini. Bukan tema politik, udah ngerti politik. Jangan dibahas di mimbar-mimbar ini politik. Kita udah ngerti, udah panas.
politik apa kek, partai apa kek, siapa yang kita andalkan, partai Islam mana sekarang? Jagoan mana sekarang kita pengen ini lagi? Sebutkanlah siapa yang kita lihat. Yang dulu-dulu hebat-hebat mau calonin lagi, udah kita kapok udah. Dulu kita gini-gini bangga-banggain ini. Nah sekarang ini mencalonin lagi, jadi ya udah. Itu bicara politik. Sekarang ini benar-benar amat penting. Kemarin kumpul beberapa ustadz-ustadz di satu tempat di Sodong, kemarin ada acara mudzakarah. Saya angkat bicara, saudara para khatib, ustadz-ustadz yang mulia-mulia, tema yang pantas sekarang tema kematian. Jangan merasa hina kematian. Kita kalau kematian pasti kan. Yang kaya pasti, yang miskin pejabat semua, si ustadz, si kiai. Kendaraan tuh paling bagus kalau punya remnya itu pakem. Orang yang ingat mati bagaikan punya kendaraan ada remnya. Ini banyak kendaraan hebat-hebat nggak punya apa? Rem. Masa bodoh? Mau orang nangis kek, mahasiswa kuat-kuat kek, bagaimana masa bodoh? Nggak peduli mana didengar ya pak? Di depan istana udah macam-macam demo. Ditambah lagi besoknya lagi seluruh mahasiswa didengar, ada perubahan, diketawain kita sebulan dia begitu. Nah itu udah berjalan diam udah. Quran mengatakan summun bukmun umyun, ya Allah, tiga sifat itu mendasar gagu, buta, tuli. Jadi ini tema kematian penting. Adapun cara dia menyampaikan terserah. Harus punya rem. Kita pengen husnul khatimah. Kita pengen husnul khatimah. Salah satu ungkapan dari Pak Anies Baswedan, saya bulan Oktober mudah-mudahan menjadi orang yang husnul khatimah dalam jabatan saya. Habisan dari gubernur pengen jadi husnul khatimah. Akhirnya cakep. Kalau awalnya cakep mah kita bisa buat macam-macam. Awal RT, awal RW, awal ustad, awal pengurus, awal-awal direksi, wow. Pengangkatan direktur, pengangkatan dari Polres, pengangkatan dari UAH. Bisa cara-cara bagus, tapi penentunya bukan awal-awal. Penentunya apa? Akhir-akhir. Husnul khatimah apa su'ul khatimah? Dalam keadaan mulia di pensiun apa dalam keadaan mohon maaf hina? Ya, kematian itu juga. Jadi penting, penting amat. Harus punya rem, bikin punya adem. Kalangan mahasiswa kita lihat, rakyat-rakyat yang udah pada, kalau pakai bahasa Betawi, udah nek. Itu bahasa kasar. Udah nek lihat keadaan. Maka Oma Irama mengatakan, yang kaya makin kaya, yang miskin makin melarat. Ayo, kita di masjid adem, tentram. Tapi setelah keluar kita lihat, ya Allah. Jadi ini tema kematian adalah tema yang semua akan rasain jemaah. Secara logikanya jangan lagi roh yang dicabut. Berkali-kali saya contohkan gigi kita yang ada pada depan tarik cabut pakai tang tanpa dibius. Kalau dibius itu dijelaskan terasa. Gigi kita tarik. Gimana rasanya itu baru satu buah gigi. Kuku kita ini pincet pakai tang tarik. Itu baru bagian dari badan. Nanti yang bakal dicabut adalah roh yang sumber hidup. Jangan pada itu bakal ditarik dari kaki terus.
Sampai ada riwayat mengatakan kalau sekiranya manusia tidak ditutup telinganya oleh Allah, terbuka jeritan orang yang sekutukan maut, lasa'iqa, mereka akan pingsan dengar teriakan tu mayit lagi menghadapi sakratil maut. Kalau sekiranya didengar gitu, kalau sekiranya kita dengar jeritan si mayit lagi menghadapi sakratil maut, niscaya kita akan pingsan saking enggak kuatnya dengar jeritan yang subhanallah. Saya punya anak waktu dioperasi tutup kulit di kakinya, kena ada di lindes kendaraan waktu dia nyebrang, masih umur 6 tahun kali ya, di rumah sakit sana tuh dekat Gambir, bagian operasi kulit. Jadi supaya nggak kelihatan operasinya ditutup. Jadi kulit, mohon maaf ya, kulit paha diseset untuk nutup bagian itu. Kira-kira udah hampir 2 jam, kurang 2 jam, biusannya habis. So jerit-jeritnya kayak punya anak perempuan, ya Allah. Wah, Allah gitu. Wah, waduh. Jadi yang ini diambil kulitnya, kan nutupnya dari bagian badan untuk nutup, kan udah punya anak, masih dia kecil. Ketiga kita lihat jeritnya itu, bayangin yang ini perih, yang ini aduh. Dokter datang, itu baru bagian bekas operasi, biusannya habis. Saya nggak ngerti deh itu apa, nggak tahu deh itu dosisnya kurang atau gimana. Nanti kematian bukan bagian kaki doang, seluruh badan nanti kita rasain. Beruntunglah riwayat-riwayat mengatakan bila orang suka baca Quran, Allah akan ringankan itu. Beruntunglah orang-orang termasuk kita yang suka zikir, Allah ringankan pencabutan nyawa. Itulah yang Nabi minta, ya Israel, jangan kau cabut umatku seperti ini. Padahal Nabi, pengakuan malaikat Israel, aku cabut nyawa yang paling lembut-lembutnya ya Muhammad, hanya engkau. Masih ngerasain bagaimana kita nanti ini, yang hobi bohong, yang hobi hianat, ya Allah. Jengker, tahu gak jengker? Ya ada yang dicari Yasin sama rombongan pejabat-pejabat tertentu, nggak ada, nggak bisa jadi ngademin Pak Rahim, Pak Yasin, ah. Israel nggak pengaruh, gue cabut loh, ha? Bader loh, kapan tobatnya loh? Ribuan rakyat loh pernah jerit, dirasain jeritan ya. Waduh. Berapa nasihat sampai kepada kuping kamu enggak berubah. Berapa demo-demo enggak dengar. Sekarang nih, wah, Israel kaya-kaya kalau kita tuh sewot dia. Gue cekek tuh ya. Dasar lu manusia lu. Ya, mau bilang apa aja, Pak? Masih kurang ajar juga hubungan dia sama Israel langsung. Dia yang lihat langsung. Boleh lo jingkrak-jingkrak kan sekarang, boleh dah, ini gimana Pak, terus Pak, gimana nih kita udah deh, terus Pak, tak terus, nah lo, Allah kalau mau matikan seorang tanpa pakai sebab bisa, orang matikan seorang tanpa sebab bisa. 2 hari yang lalu teman saya dalam keadaan ngajar, masih muda umurnya, terserang jantung, gak ada napasnya. Dibawa ke rumah sakit Bekasi. Kita nggak tahu. Ini akhirnya Ustadz Zainuddin, Ustadz ada aja. Anak capek kali Ustadz, habis ini. Ya Allah, kalau Allah berikan serangan, ayo di luar dugaan. Masih juga kurang sadar. Berbagai macam ulama ditangkap, takwin ulama yang nyinggung masalah ketidakadilan, dia masih tetap juga
awasnya, syaratnya. Kalau lu masih bicarakan masalah, gua masukin lagi lu. Ceramah-ceramah aja. Masalah-masalah yang baik-baik aja, sholat jamaah, bakti sama orang tua, itu aja. Jangan nyimpang nahi munkar kemari ya. Gua tangkap lagi lu ya. Itu persyaratan diantaranya. Ya Allah, kita sih minta yang begitu-gitu biar cepat apa ya? Ya Israel, di demo udah Israel, kalau kita bisa kontak gitu. Kalau kita bisa kontak. Ini paham gak ini omongan ya? Ya maaf. Kalau kita bisa kontak Israel, di demo udah Israel. Gak juga dengar ya, udah ya, turun dah. Comot-comotin tuh yang begitu tuh umat Islam pada resah. Nah Israel masa sama juga kita kontak listrik tinggal jetrekin doang. Tek 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 mati. Cek mati, tek. Ini tek, ini apa lagi nih? Huh? Tek. Yang gak enak dimain-main tek tok tek tok tek dulu. Ayo deh. Kan Nabi mengatakan kematian seseorang itu sebagaimana kebiasaan masa hidupnya. Hidupnya begitu, coba lihat. Emang harus penting tema kematian ini. Akal mati saudara. Ini bukan mati saudara. Ini bukan mati saudara. Udah kedua lagi dah. Tema yang menggempur, menggempur ya, menggempur jiwa-jiwa seorang kematian. Dan itu pasti bukan hayalan. Kullu nafsin, semua manusia, zaiqatul pasti. Ya Allah ya Karim, itu pesan Nabi, pesan Jibril kepada dia, ya Muhammad, satu saat fa innaka mayyit. Yang kedua, wa habib masyita fa innaka mufariqun. Cinta anak normal, cinta istri normal, cinta kendaraan, cinta jabatan, cinta rumah, cinta binatang-binatang, cinta ayam, cinta apa namanya, ikan yang bagus itu, silakan. Cinta cucu, wow, digendong, waduh. Cinta kekasih, boleh, normal. Ya yang, ya jalan-jalan hari Sabtu ya, makan bubur sejuta cukup gak engkau? Kasih deh tuh pacar makan sejuta, sama pikul-pikulan aja kasih. Ini kan hari Sabtu, wow. Jalan deh tuh, hari Minggu naik, yang satu pacarnya naik sepeda. Nah, ininya calonnya, naik Vespa yang lama. Cinta sama kendaraan, cinta. Tapi ingat, nanti kita cintai anak habis-habisan, waktu bakal dia. Cintai mantu, cintai cucu, bakal berpisah. Pisah udah. Ada yang nemenin kita saat mati, siapa ya? Bini kita dah, atau suami ibu dah. Janjinya doang, seumur hidup ya, ya. Iya dong. Dunia milik kita, iya. Yang lain kontrak milik dia. Wow, ke villa, waduh, masih asik-asiknya. Keluar pagi, wow, ini gimana pak? Enak ya ya, waduh. Mati itu istrinya, wafat istrinya. Terus suaminya ngikut nggak ke kurungan? Mama, aku tidur sebentar sini ya, biar digotong berdua, itu. Dulan mah, kalau yang soleha nangis suaminya, semoga mama, waduh, tapi yang cerewet galak banget, bagus lah mah duluan, nanti papa ngatur strategi, kalung dibuka semuanya, waduh, dia punya ininya nih, antingnya yang berlian itu, yang kilap plop. Wah, bukain pakai tang bukanya, giginya disambung ompong pakai emas, cabut, sayang-sayang ada 10 gram, tarik jadi bawa ke kubur, lu jual ke diaman lumayan. Kekayaan yang nempel itu sama istri, buka semuanya. Ya Allah, kita cinta sama anak, ada gak anak kita yang ini ditunda
pemakaman hari ini ditunda, besok hari Minggu aja. Ayo, anak mana yang siap untuk nginepin mama ayahmu di rumahnya? Ada gak kira-kira? Saudara, jadi kita tunda pemakaman bukan hari ini. Nah itu orang non-muslim sampai 2-3 hari. Jadi gak jadi kuburin hari ini, gak jadi. Saya mau nawarkan kepada anak-anaknya almarhum, kata ustadz yang ngajar primat, anak-anakmu, anak-anak almarhum, ini, sayang papa semuanya, sayang semuanya, iya. Siapa di antara kalian, mantu, cucu semuanya, ini eyangmu, ini papahmu, ayo siapa malam ini, malam minggu, yang siap diinapin di rumah kalian, ayo nunjuk, ada yang nunjuk gak gitu? Ini kan ayahnya. Ini kita gak kuburin sekarang. Ayo siapa siap nanti malam ditaruh di rumah, di tempat tidur kamu. Kuburin. Apa yang mau? Itu ayah. Kita punya kekasih juga yang bakal kita jadiin besok, bulan besok meninggal. Mau gak diinapin di rumah kita? Udah gak ada setrumnya. Kata Jibril, silakan kau cintai. Mobil dilepas kuncinya, ATM kita belum dimandiin, ATM udah hilang. ATM kita tuh hati-hati tuh. Yang BRI, yang mana BCA, yang BSI, yang Mandiri semuanya. Anak tahu banget, dompet ayah mana dompet ayah. Ayahnya belum dimandiin jam 9. Sengat 7, udah gak ada dompetnya ATM. Jabut. Ya Allah, HP-nya udah gak ada. Kunci mobilnya ada 4. Ya Allah, kuncinya bakal aku ya. Kamu ingin ini deh. Ini oplet bakal kamu. Ini bukan cerita bohong ya, Pak. Lah bener-bener coba. Kita belum dimandiin, itu harta udah bagi-bagiin. Ini. Semua yang kita cintai bakal berpisah udah. Paling saat kita meninggal dunia dan dimandiin sampai dikubur, yang paling kita cintain keluarga sampai batas di kuburan. Di kuburan, Nabi ini kita ngikut juga dah. Pakai apa? Jilbab hitam. Kawan-kawan kantor kita yang sekretarisnya tuh yang cantik pakai apa? Jilbab hitam, kacamata hitam. Tahu itu saya lihat kena bintang film kali ya, orang kampung nyelamat pakai jilbab hitam, baju hitam, kacamata hitam, payungnya juga warna apa? Hitam. Lo mau kebakaran begini? Kena lihat bintang film kali, artis begitu ya, orang kampung ngikutin aja lagi serba hitam. Nah, selesai sampai yang kita cintain, ngikut semuanya. Wah, pura-pura taburkan bunga, udah terima kasih. Waduh, ada yang lagi acara begitu sempat kenal, ini apa namanya, foto. Ya Allah, di sana jerit-jerit bakal tinggalin lu, enak-enakan itu. Saya suruh baca doa terakhir, pembacaan doa oleh ini. Kalau baca doa, maghfirlahu warhamhu. Penghormatan terakhir. Kaget saya. Nah, hampir tuh kertas jatuh. Masuk ke dalam, semuanya pada pulang. Istrinya cakep begitu, papa selamat tinggal papa ya. Yang ngantor pada ngeliat, tuh bininya. Pada ngincer, tau ngincer. Apa tuh ngincer, apa tuh bahasa Jerman Barat tuh ngincer. Bini cakep, orang Bandung, nggak punya anak. Ini jangan kasih tau siapa nih, punya anak. Iya, ngomong-ngomong. Saya lagi baca doa, saya liatin ini bini, waduh, tukar tambah gue mau ibu itu. Baru kawin 2 tahun, 3 tahun. Bini yang pertama meninggal. 2, ya Allah. Emang orangnya putih. Kacamata hitam. Ibab cobaan. Kita melihat aja suruh bayar 50 ribu. Mau kita ngeliat doa.
Ya kan Ustadz biar gini-gini punya mata. Ya kalau Ustadz gak senang lihat perempuan, sama urusan begini. Wallah, makasih Pak Ustadz. Waduh, iya lain. Kita kalau yang beri salam yang terima kasihnya yang begitu, bos, setrumnya beda sama kita terima kasih Pak Untung, enggak? Beda, itu beda. Kita yang kalau tanya, iya, makasih ya, sama-sama. Baik, Bu. Waduh, tinggal sama siapa Bu nanti? Di rumah Pak Ustadz. Gini kan, Pak Ustadz, selama 7 hari ke rumah ngajiin, saya mau, saya enggak ngomong begitu. Ya Allah, kalau udah enggak ada yang kita cintai, pulang semuanya jamaah. Dan ini bukan omong kosong, yang udah dirasain banyak, yang udah ngerasain begitu banyak. Oh nanti ya dia, ya Allah. Itulah pesan Nabi untuk kita semuanya. Cintainlah seenak-enaknya, sepuas-puasnya cintain. Tapi satu saat kita akan apa? Berpisah. Yang terakhir, wa'amal masyita fa'innaka madziun bihi. Beramallah, berbuat. Lakukan kelakuan apa, kayak. Tapi ingat, kelakuan, perbuatan, amal yang kau lakukan bakal dibalas. Insya'allah, fasyarun. Kalau jahat, jelek, dibalasnya jahatnya jelek. Wa'inna khairan, wa khairun. Faman ya'mal miskola daratin khairan yara. Tapi sebaliknya, wa'man ya'mal miskola daratin. Salah doa jamaah ini kita biar akhir hayat kita ini semuanya husnul khatimah. Hidup kita udah rasain sekian tahun, begitulah hidup. Ada enak, ada gak enak, ada sedih, ada ketawa, ada nangis, itu hidup. Ada sakit, ada gagah, ada punya duit, enggak punya duit. Dunia gak enak, enggak ada dunia lurus grafiknya. Dunia begitu. Ya, enak besoknya, sedih ngalamin, nangis. Sekarang senang-senang, besok ada yang rumah sakit, kita harus jaga, harus begadang. Dunia begitu. Ya, selamanya dunia enggak ada. Yang wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat nanti dah. Ya, mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah dan istiqomah kita dari mulai awal hidup sampai akhir hidup kita dalam keadaan seperti ini, husnul khatimah. Mohon maaf, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.